ミーティングどうでしたか？良かったと思います。良かったですか？ああ、良かったですね。次のミーティングはいつにしますか？そうですね、来週の水曜日にしましょう。わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Yesika. Nah, kali ini, episode kali ini, saya ingin ngejelasin satu tata bahasa yang mungkin teman-teman bakal bisa pakai nih untuk dalam situasi apapun. Bisa dalam kerja, ataupun misalkan teman-teman lagi hangout sama teman-teman yang lain gitu ya, atau di jalan, ataupun bagaimana bisa dipakai nih teman-teman. Tata bahasa seperti apa sih? Ya, tata bahasanya itu adalah nani-nani to omoimasu. Ya mungkin teman-teman juga suka dengar ya di drama atau di anime gitu ya. Nah artinya apa sih nani-nani to omoimasu itu? Nah kalau dalam bahasa Indonesia ini mungkin saya bisa artikan saya pikir bla 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 gitu ya. Misalkan saya pikir dia ada di mana ya, atau saya pikir makanan ini enak misalkan. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk, nah rumusannya kayak gimana sih ya teman-teman ya. Nah teman-teman rumusannya itu di depan to omoimasu berbentuk futsuke atau bentuk biasa. Bentuk biasa ditambah to omoimasu. Misalkan contohnya nih ya teman-teman, kita mulai dari kata kerja ya. Misalkan dekiru to omoimasu gitu ya, saya pikir bisa. Atau kata sifat i misalnya ya, oishi to omoimasu, saya pikir enak gitu ya. Atau misalkan kata sifat na, muda da to omoimasu. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya, untuk kata sifat na, teman-teman harus ditambah da juga. Atau misalnya untuk kata benda, ame da to omoimasu. Ya, kata benda juga teman-teman harus pakai da. Kayak gimana sih pemakaiannya? Kita coba lihat video berikut ini. Kanatsu-san doko ni imasu ka? So desu ne, ima kaigisetsu ni iru to omoimasu ne. Ah, so desu ka. Ja, monotta ra oshiete kudasai. Wakarimashita. Nah, di video yang tadi itu misalkan teman-teman ditanya nih, si A ada di mana sih? Terus teman-teman pikir mungkin si A ada di ruangan ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan bentuk nani-nani to omoimasu. Nah, jadi di sini juga misalkan teman-teman juga kan nggak 100% yakin juga gitu ya. Saya pikir ada di ruangan ini. Misalkan yomaru ichi ni iru to omoimasu. Saya pikir dia ada di ruangan 401. Nah, untuk video selanjutnya, kita lihat yuk gimana sih kalau orang Jepang sendiri menggunakan tata bahasa nani-nani to omoimasu ini. Kita lihat yuk. Raishuu no yasumi wa doko ni ikimasu ka? So desu ne, watashi wa Kyoto ni ikou to omotte masu. Kyoto desu ka? Hai. Ii desu ne. Yamada-san wa dochira ikareru desu ka? Watashi wa doko ni mo ikanai desu. Hei, nande desu ka? Okane ga nai kara desu. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya ya. Jadi orang Jepangnya juga kalau misalkan ingin mengungkapkan pendapat atau saya pikir seperti ini juga menggunakan nani-nani to omoimasu. Teman-teman jangan lupa dicoba ya untuk mungkin kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Minasan ni tote, nihongo ga muzukashii to omoimasu ka?